Satu. Mael, kamu ni aku tengok bab kerja memang rajin. Hari ni aku buka rumah kamu ya. Bukan apa bini aku tu. Kakak raya ni mungkin sibuk lagi. Sampai tak sempat nak masak. Apa kata boleh? Beras pun dah habis. Jangan kata raya. Nak buka puasa esok pun belum tentu. Hi, abah ni pemurah sangatlah. Gaji abah hari tu pun abah bagi Pak Abu tu pinjam. Ima, dahlah. Kan hari tu isteri Pak Abu tu nak bersalin. Ya, ya. Wah. Ya, terima kasih. Sama-sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma kasumna wa bika amanna wa ala rizqika aftarna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Allahumma salli ala. Mael, aku ingat aku nak balik dulu lah. Di rumah tu dah nunggu tu. Nak ajak pergi shopping katanya. Tahun ni saja 3 pasang baju dia. Kamu ajuk pula dia. Balik dulu ya. Allah. Mael, aku balik dulu ya. Sekejap. Ini ada beras. Beras bagus ni. Ini ada 1,500. Ambillah. Duit apa ni, Pak Liman? Kan aku dah beritahu dulu, kalau kita meniaga ada untung lebih, rezeki lebih, sama-samalah kita kongsi. Ha, boleh buat belanja raya. Amir. Pak Liman. Terima kasih. Tak terima kasih buat apanya. Itu hak kamu tu. Usaha kamu selama ni. Aku ni tolong sampaikan aja, Mai. Ima, terima kasih banyak tadi makan masa buka tadi. Sedap betul. Makan dengan nasi panas-panas. Wah, memang sedap. Terima kasih ya. Mai, selamat hari raya. Maaf saya batin ya. Assalamualaikum. Allah terima kalau dia nak hantar rezeki. Macam-macam cara.